yang gue tunggu gak datang-datang. Janjinya mau jemput, tapi gak jemput. Bu. Kan ada penemuan baru namanya handphone. Bisa kan ngabarin, Neng, saya lagi di rumah sini. Neng, saya lagi di mana? Bukannya terus pergi ngeloyor gitu aja terus gak balak, gak bolak-balik. Bu, maaf Bu. Kamu ngapain ngikut-ngikut saya? Saya mau ngelarang ibu marah-marah di rumah Dada aja. Abis ini suka ibu begitu. Ibu cepet banget deh itunya jalannya. Jalannya ya? Kecepetan ya? Kayak dia atlet deh sekarang atlet, ya. Atlet. Atlet. Dia atlet ini, ya? Siapa ini? Janjinya jemput saya. Ini siapa Bu? Ini kebetulan supir. Oh. Ya. Mentang badannya udah bagusan, sekarang bilangnya supir. Emang sebelumnya? Kalau dulu yang kedangke, cinta mati, asmara ngepot. Waduh, ada istrinya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Badan keker banget, terus tanning banget. Tanning banget sih, Bu. Kayak bule banget, Bu. Saya cita-cita jadi bodybuilder, bodybuilder ya. Enggak, ngomong-ngomong soal tanning bener nih. Dia sekarang lagi rajin gitu kayak istri-istri yang kita bayangin waktu kecil ya. Cuci baju, jemur baju gitu ya. Dia yang kerjain bayangin sendiri. Iya. Emang sebelumnya enggak seperti itu. Makan biasa kan suruh mbak, suruh pembantu. Maksudnya atau aku kayak mbak. Ini dia tiba-tiba, kamu lagi ngapain? Aku lagi mau jemur pakaian. Oke, tungguin gak balik-balik gitu pas lihat pakainya tetap di tempat basah dia yang lagi berjemur. Dan jemur pakaian yang dia pakai. Dia yang dijemur. Tapi emang lagi hobi olahraga. Nge-gym mulu. Lagi nge-gym mulu, lagi. Jadi sebenarnya saya tuh pengen kurus, mengembalikan bentuk badan saya seperti semula, seperti dahulu kala. Emang saya mengantisipasi ya supaya suami saya tuh enggak cari lagi yang lain. Oh. Secara suaminya jelalatan ya. Karena waktu saya masih gemuk, ya. Dia tuh rajin banget puasa. Tuh, puasa. Bagus kan? Dulu waktu habis melahirkan, gue tuh tiba-tiba nggak tahu kenapa langsung kepikiran bawanya mau puasa terus. Puasa Senin Kamis atau enggak? Hampir tiap hari gue puasa. Kenapa? Hah? Soalnya kalau ngeliat gue kayak ngeliat beduk. Ya Allah. Jadi dia waktu hamil naiknya berapa? 30 kilo. 30 kilo. Terus bolak-balik bilangnya tenang aja. Anaknya gede, bapaknya gede ya kan. Kata siapa yang ngomong gitu? Begitu lahir anaknya cuman 3 kilo. Cuman 3 kilo, sisanya kemana? Ya Allah. Oh, jadi sempat PR-nya banyak banget. Oh, gede banget. Jadi gue tiap liat dia inget beduk, Pak. Kurang asem. Tapi pas film lu yang terakhir itu udah enggak gemuk juga. Anaknya udah 4 tahun, Pak. Oh iya benar. Perjuangannya berapa tahun di awal? Bapak pikir saya bisa kurus segitu, sekejap gitu. 4 tahun, Pak. Oh, 4 tahun. Jenaka, kan? Jenaka. Udah 4 tahun sekarang? 4 tahun. Ih, udah TK. Banget. Hah? Kayaknya baru kemarin deh lu ngelahirin. Hah? Kayak inget aja. Kayak nengok aja. Oh. Aku punya videonya kalau Jenaka. Boongan. Silakan dilihat. The Beelated, The Distabilated, The Sabia. Oke. Tiba-tiba jadi penyanyi ya? Seperti ingin menjadi penyanyi ya. Tapi kayaknya ya enggak tahu ya, di antara semua yang cepat terima nada, cepat ini lagu sih kayaknya dia segitu udah nerima nada ya itu. Udah ya. Udah kayak penghayatannya dapat banget ya, Bu ya. Sampai gitu ya. Keren. Gimana nih gayanya penghayatan? Gini. Oh, iya. Lagu apa sih? Mau coba pakai lagunya dong. Lagu apa sih? Dia yang itu Dangerous Woman tuh apa, Miam? Lupa aku. Maksudnya lagu apa? Masa nggak tahu sih lu, itu kan lagu yang kekinian. Ulang, coba diulang. I'm yours, gitu. Apa? Apa sih itu? I'm yours. Orang anak band kita aja nggak tahu. Coba yuk. Kita tebak lagi. Apa judul lagu? Lagu lagu baru yang dinyanyikan oleh Jenaka. I'm yours. Ini dia. The Beelated, The Distabilated, The Sabia. Maksudnya apa? Maksud lagunya benar? Coba ya, Dak, nyanyi. Iya. Oh, itu. Maksudnya tau. Mirip. Iya, tahu. Kok anak lu tahu, orang tuanya pada enggak tahu sih?
Anaknya kan lebih gaul, Pak. Iya. Oh iya benar-benar. Kalau saya kebetulan lagu tuh berhenti di itu Kus Plus ya. Kesini udah gak bisa masuk lagi. Hanya kolam susu. Sampai di situ doang. Kolam susu doang. Itu pun lagu itu yang paling ini yang nempel. Jenaka tuh orangnya kayak gimana sih? Sejenaka nama aslinya gak? Iya. Kebetulan iya ya. Makanya nama tuh doa. Nama lengkapnya apa? Jenaka Mahila. Jenaka Mahila. Jenaka Mahila. Mahila tuh artinya perempuan. Mahila. Mahila. Mahila itu bahasa India. Artinya perempuan. Perempuan yang jenaka.